Oke, selamat jumpa. Jumpa lagi dengan saya Kaos Ijo. Kali ini dapat TV LG. Ya. LG Slim ini. LG Slim yang bila dihidupkan dia kalau di setup dia balik lagi, di setup balik lagi alias protect. Nah, ini untuk tipenya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini mesinnya teman, mesin TV LG 21 in. Untuk penyelesaian yang seperti ini kita perlu cek di proteknya. Jadi kita nonaktifkan dulu proteknya dengan mencabut transistor di sini Q16 teman. Nah, di sini ada Q16 ini. Ini kita cabut. Nah, ini Q16. Ini posisinya di sini, teman. Nah, jadi mengarah di sini, ini Q16. Kalau dibaliknya kita lihat berada di sini transistornya. Nah, ini. Oke, kita open aja di sini, kita di kolektornya kita cabut dulu. Oke, sudah terlepas kolektornya, sudah saya cabut. Nah, ini sudah bolong. Oke, kita coba start, kita langsung on kan. Kemudian kita start, kita lihat di sana teman. Oke, ini hasilnya sudah ada gambarnya atau sudah on, tidak mati-mati lagi. Kalau tadi bila di start langsung mati, start langsung mati. Setelah kita cabut kolektor Q16 atau transistor di sana, TV sudah oke kembali. Namun demikian kita periksa. Kenapa kok bisa protect? Kita periksa mesinnya, jelas ada yang bermasalah. Oke, kita periksa, kita lihat di sini bisik-bisiknya masih oke, ada yang kelihatan di dekat ini teman. Kita besarkan coba. Ini kelihatan agak bedeteng ini. Jadi apa tuh, menggelembung ya. Ini kalau kita lihat, nah ini agak cembung. Kita ganti aja elko-nya di dekat IC horizontal, IC kroma maksud saya. Kita ganti dulu. Oke, ini elko-nya berukuran 470 10 volt. Kita ganti dulu. Oke, elko-nya sudah saya gantikan dan kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah oke kembali. Yang jelas untuk melepaskan proteknya di Q16 kita cut untuk kolektornya. Oke, terima kasih sahabat Kaos Ijo, Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.